hasil evaluasi provinsi. Ketiga, kalau itu sudah ada evaluasi dan itu, ya pastinya itu akan semua aktivitas kan pasti jalan. Nah, sehingga kami juga akan tetap rapat ke BAMUS, kemudian menentukan untuk jadwal kegiatan untuk satu tahun. Ini kan pasti kita akan jalankan. Yang penting ada evaluasi register untuk tahun anggaran 2021. Ini pasti dulu. Sambil menunggu itu, kami ikuti beberapa kegiatan yang sudah ada berkaitan dengan hasil audit BPK. Ini perlu untuk anggaran tahun 2020. Paling besok ya kita akan ikuti kegiatan itu. Di mana itu Pak nanti auditnya? Sementara bagi SPB, jadi paling pakai Zoom nanti. Virtual ya? Ya, besok jam 2. Okay. Saya rasa nanti mereka secara formal akan sampaikan bahwa hasil-hasil yang sudah diaudit pasti akan sampaikan. Kemudian di situ ada beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki oleh pemerintah daerah, ya pasti akan dicarangkan itu. Harapan WTP lagi, Pak? Kami berharap sekali, kenapa tidak? Harus penghargaan dari COVID lah. Ya saya dapat gratis kok, apalagi yang ini. Saya berharap itu, walaupun secara manajemen, secara keseluruhan, secara nasional, keuangan menurun, tapi saya rasa itu adalah tolak ukur juga dari sisi situasi. Sehingga itu jadikan penghargaan untuk seluruh kabupaten se-Indonesia lah. Harus negara memberikan apresiasi, walaupun dari sisi manajemennya kurang begitu ini.